baik. Yeay. Sehat-sehat ya. Selamat Rhapsody 30 M views. Iya. Seneng deh aku. Rhapsody banyak yang nonton. Aku baik, guys. Aku baik. Kalian gimana? YouTube creation 100k subscriber. Iya, keren ya. Makasih ya yang udah subscribe. Face camnya mana? Nanti ya, next ya. Capek, Ci, abis kerja. Semangat. Ini weekdays ya. Ini hari apa ya? Hari apa sih? Wiu, hari Selasa. Otakku mumet. Mumet kenapa tuh? Long weekend kemana sih? Long weekend mana ya? Gak kemana-mana sih paling. Ya mbak, ya. Masuk lagi live showroom. Enggak, ini cuma suara doang kok. Makasih. Bisa kan chargernya? Ayo deh. Ya mbak. Udah makan? Sudah makan. Belum ngantuk. Belum nih, belum ngantuk. Soalnya hari ini tadi libur kan, untungnya gak ada kegiatan, jadi semalam tuh landing terus unpacking. Tidurnya emang agak pagi sih, jadi tadi bisa bangun agak siang dikit. Terus sekarang belum ngantuk deh. Kalian belum pada ngantuk. Jatuh. Stres. Kenapa stres? Gimana di Malaysia? Seru banget di sana. Kayak aku gak bosen deh ke sana terus. Mungkin tuh karena negaranya dekat sama Indonesia, terus bahasanya juga masih mirip. Dan apa ya, seru sih.
mirip Indonesia tapi vibesnya beda gitu. Jadi aku kalau ke sana nggak bosen, banyak belanja nggak bun. Tadinya saya berniat buat tidak begitu banyak, tapi ternyata naluri wanita ya sepertinya suka belanja. Tapi aku banyakan makanan sih, paling snack. Kalau yang barang gitu aku nggak terlalu banyak. Kemarin KLP48 sudah ada membernya kah? Belum. Sepertinya belum, karena masih audisi atau apa, aku bahkan nggak tahu deh. Kayaknya belum. Ketemu KLP-nya. Kan mereka belum ada. Belum audisi mungkin. GWS yang lagi sakit. Mana Cishaninya? Ini radio ya, jadi akunya nggak ada, suaranya aja. Makasih gift towernya. Itu siapa tadi yang kasih tower? Menghilang, uy. Cepet banget ininya. Siapa yang kasih tower? Momen yang gak terlupakan di Malaysia. Kemarin waktu perform, ternyata banyak yang tahu lagu JKT. Jadi kayak wow, keren ya. Mereka banyak yang nyanyi, terus excited banget mereka juga. Walaupun sebenarnya setengah outdoor sih, dan itu panas banget, tapi nggak berasa gitu. Terus seru aja kita ngeliat dari stage itu, penontonnya duduknya kayak di rumput gitu kan. Nah, aku kira tuh ya biasa, kayak off air biasa yang ada apa lapangan gitu atau tempat besar di mall gitu lah, biasa atrium ya, di atrium. Terus katanya emang di situ katanya suka ada yang piknik di taman atas itu, rooftop. Aku mikir kayak wow, lucu banget ya ini konsep mallnya. Aku kayak ngebayangin aja di situ piknik rame-rame di atas mall, terus apa lengkap juga kan di mall itu, banyak tenannya. Lucu deh kayaknya piknik di mall. Lucu, aku suka vibes teleportnya. Gak ada angin kemarin tuh. Oh iya, di penonton juga sepanas itu kah? Karena kita di stage tuh panas ya, Paul. Kalau habis makanannya tinggal masuk beli itu mah. Iya, yeah, bener ya. Kalau makanannya habis kita tinggal masuk aja. Kemarin juga kita banyak dibeliin jajanan gitu, snack. Karena tinggal turun kan ke bawah ada supermarket gitu, jadi tinggal beli di situ gampang. Texas, east of Tennessee, could be caught.
Terus kemarin tuh lucu banget, banyak kayak penontonnya tuh beragam gitu loh. Ada yang bule juga, terus ada orang Jepang juga. Lucu banget ya, gemas. Aku liatnya kayak wow, macem-macem ya. Pas di Malaysia, kenapa itu? Info foto book. Sebentar ya, semuanya doakan semoga lancar. Lagi hektik sekali, tapi sejauh ini tetap timnya ngerjain kok, jadi doakan saja secepatnya. Di Malaysia sama siapa aja? Di Malaysia kemarin kita sama member 12 orang ya, kalau gak salah. Terus staffnya juga ada lumayan banyak yang nemenin, rame sih. Terus ada dari orang pihak mallnya juga. Semoga hasil memuaskan. Amin. Semoga kalian suka. Tapi jangan berekspektasi tinggi dulu ya guys. Maksudnya ya jangan membayangkan apapun dulu. Nanti kalau nggak sesuai ekspektasi kan kalian sendiri yang kecewa. Ya berharap aja boleh, tapi jangan yang kayak wah 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 nanti tidak sesuai kan ya gitu. Tapi ya insyaallah bagus. Nggak sabar nunggu launch photobooknya. Iya aku juga.